Yo yo yo, apa kabar sekalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Like a Fire. Yap, sekarang bisa lihat di sini aku dapat RPG baru ya, 100 Soul. Yap, ini game masih belum ada di Play Store, jadi aku mau coba ya. Lihat gameplaynya kayak apa. Setauku sih ini game memang terkenal akan grafiknya, jadi mau kulihat bagaimana fiturnya dan grafiknya apakah menggila seperti RPG yang lain. Jadi ini game menggunakan mesin Unity ya, artinya dia dibuat memakai Unity Studios. Dan aku rasa kalau Unity itu memuaskan juga untuk grafiknya, meskipun nggak sebagus dan seindah Unreal Engine. Oke, langsung aja. Wow. Jadi ini action RPG ya. Belum tahu ini mas open world apa enggak, jadi dilihat aja. Oke. Okay. Ini karakter utamaku, masih belum ada pilihan karakternya. Oops. Wow, asik sih. Gila ini. Terasa banget loh. Damage-nya waktu belas apa pedang sih momen ini kerasa banget gitu, bener-bener nempel daging, keren ini. Oke, kita coba mengikuti arah panahnya. Untuk openingnya emang seperti ini ya. Wow. Kalian harus itu ya, tanggap ya, harus respon cepat ya. Kalau yang segini harus respon. Kalian bisa lihat, keren kan? Anjir. Kita musuh aja nih. Sembari sanggup mengurim mina. Instan, oh zoom. Oke, langsung di grab. Wah. Gila ini skillnya sumpah. Kalian bakal puas kalau main di game. Karena kenapa? Kita skill kombinasi dan pilihan skillnya. Jadi pasti kalian senang. Ini aku stun ya. Banting, ayo. Keren coy. Nice. Kurangnya sekitar 3-an. Banget bro, kalian bisa dilihat di sini. Oh shit, kalau yang ini, wow my god, ini mah sudah di luar batas, keren keren keren. Coba yang ini ya, terus pilih rambutnya gimana. Aku jujur suka rambut putih. Anjir. Kostumnya guys keren anjir. Kalau kostum aku suka yang inilah juga. Oke, okay.
mana kau studi ya? Oh sama. Sama kok ada bedanya? Gas. Oke. Seperti biasa. Ini game-nya keren banget. Ya ampun, kenapa juga baru tahu? Dan emang ini game masih belum rilis di Play Store. Jangan lupa ya komen apabila kalian menyukai game ini atau agar aku ngelanjutin game ini. Jangan lupa komen di bawah dan selalu subscribe dan like. Kalau teman-teman berminat silakan di-share ke teman-temannya. Entah di Facebook, entah di Instagram atau dimanapun, tolong ya di-share ya. Biar pada update dan tahu game-game terbaru. Ini kita di kota Holy City Hers. 드디어 헤르스의 성이 보이는 오랜 누가 들어서라면 너무 조용하고 평소에 무슨 나빠 이니? 병이 보여야 할 텐데. 그런 이 게임. 그런 와집 좀 봐라. 잠시. Okay, nice. Sini, baby. Ini lebih ringan. Tadi emang musuhin pedangnya tuh agak beratan, soalnya gede banget pedangnya. Oh, sudah begini. Oke. Okay. Pengaturannya di mana ya? Pengen pengatur grafik sih. Goblin Boss. Oh, gitu. Oh my god. Okay guys, let's kill them all. Okay. Emang bisa digrip atau kayak gini? Gak bisa deh. Soalnya gede banget loh badannya. Wajir, sumpah. Kena poison. Ya, ini nuggetnya. Tantun. Paru daraku. Zero skill. Oh my god. Waduh, kayaknya emang berat ini game. Oh, ini bos maksudnya. Wah, dibantu cewek. Asik. Kalah juga. Ayo. Itu juga bisa ngejar. Dia lari kawan. Anjir, ini grafik ya. Keren banget loh. Oke, ya ini dia. Kita sudah masuk di sistem dungeon-nya kayaknya. Oh, jadi ada limitnya ya, baru tahu. Kalau kita masuk dungeon itu ternyata ada limit kristalnya. Ini kita nggak bisa sebebas mungkin untuk masuk dungeon. Ada batasannya. Oke, kita sudah masuk di Hell's Plain. Lihat gimana nanti ini. Oh, aku gak ada sama cewek. Oke, lihat sendiri kan. Ya, ayo serbu. Gak tahu gua. Oke. Oh, saatnya berulti ya. Berulti nanti aja. Hey baby, sini baby. Oke. Jadi keren banget ini. Enak gak? Sini kak. Masih bingung. Yeah. Nice.
Terus memang kalian perlu fokus ya untuk main one skill kayak gitu. Soalnya ada kombinasinya juga nanti. What the fuck? Ada lawan raja nih. Gue emang gak takut. Kuat ternyata ini raja ya. Pasti emang skillnya masih belum belum sehebat tadi. Oh, berhasil. Yaps, kita berhasil ngalahin bosnya. Gas. Kayaknya makin susah ini. Oke, langsung aja kita serbu ke depan. Wow, kita langsung dihajar oleh rumah kawan. Ini semua, ayo. Manis senjangnya sepunya. Oke, saya. Contoh cumbia. Contoh cumbia. Apa perlu? Rasakan kota ini. Jadi kita bisa mengalahkan dan cewek ya. Oh, tangkap. Dia nak rantai. Jason, saya dia sambil oke, semua maju. Ayo. Oh, itu bosnya. Tendangan aku lihat. Ah, ada apa-apanya kau guys? Banget nih aja. Ayo. Oh, nice. Loh, musuh kita kok elf? Wow. Ini musuh atau teman? Oke, lihat aja nanti ya. Sanctuary of the Pledge. Sepi banget. Oh my god, ternyata musuh. Kita musuh bangsa elf kawan. Tidak jauh ya, sehingga dia memakai aktornya. Tidak usah ke deket. Kita memang harus ke deket terus ya. Lohatnya. Gara-gara tempatan ini mungkin ya. Sebelum kita nambah kekuatannya. Oke, lihat. Oh, badan. Oke, ini. Itu dia, semakin kita nempas, semakin kita menambah level kekuatan grip kita. Yang gua sportman. Enggak. Aja. Siapa? Kamu suka dong?
kayaknya apaan loh. Kayaknya jadi temen deh. Iya, jadi temen ya kayaknya ini si Elf. Oke. Nice, makin seru ini. Jadi kita kayak ngerekrut temen gitu. Wow. Anjir, lagi dikerubungin sama cewek-cewek. Wah, sekarang 3 orang kawan. Anjir, bodyguardku nih, para cewek cantik. Oh, mereka datang nih. Mereka datang. Ayo kita semua yuk. Ini mah gak ada apanya. Kalau kita apa ini kotanya? Bantu punya teman sekarang guys. Nice sekali kawan. Bantu parahnya parahnya. Oke. Kita lawan bus langsung ya. Dulu sama temanku. Keren anjir. Kita tambah temennya. Wow. Diapit dua cewek cantik. Keren ya. Kalian bisa lihat. Duh, ini kalau dilanjut lagi bakal lama ini. Oke. Siapa lagi nih? Oh, ada penyihir. Kayak priest gitu ya. Wow, kita sudah masuk di lobby. Anjir, ada summer party-nya. Ya elah, keren-keren loh. Tapi kok pakai bahasa Korea ya? Gak jelas ini. Ya gini dong, nggak normal kayak tadi. Oke, aku rasa sampai sini dulu ya kawan-kawan. Kalau ingin lanjutin lagi ke next stage selanjutnya, jangan lupa komen di bawah dan selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, bye.